Halo, Sobat YouTube semuanya. Toyota Innova Crysta 2021 terbaru. Toyota Innova Crysta facelift akan dijual dalam iterasi Kijang Innova dan Venturer yang sporty di Indonesia. 2021 Innova Crysta dan Innova Venturer untuk tahun 2021. Toyota telah meluncurkan tahun 2021 Innova Crysta facelift di Indonesia. Ini juga menandai facelift besar pertama untuk mobil ini sejak dimulainya kembali pada tahun 2016. Dari segi gaya dan desain, mobil ini mendapat tampilan fascia depan yang diperbarui dengan grill yang lebih besar dengan garis krom tebal. Grill baru sekarang memiliki 5 bilah horizontal, bukan 2 bilah pada model saat ini. Lampu depan juga mendapat revisi dan kini menyatu dengan grill baru dengan LED DRL. Bumper juga diubah dengan bagian dagu yang dihitamkan dengan plat slip perak palsu. Meninggalkan tata letak lama, lampu kabut baru sekarang ditumpuk secara vertikal di rumah berbentuk segitiga. Mobil ini sekarang menggunakan satu set velg 16 inci yang dilapisi warna perak sebagai standar. Ada juga opsi untuk potongan berlian pada trim tertentu. Di bagian belakang, ceritanya tetap tidak berubah dengan bagian heksagonal hitam baru yang berada di antara lampu belakang. Di bagian dalam, mobil hadir dengan sedikit ubahan yang mencakup desain klaster instrumen baru, tata letak 6 kursi bertema serba hitam dengan kursi kapten di baris tengah. Varian teratas sekarang dikirimkan dengan fitur-fitur termasuk sistem infotainment layar sentuh 9,0 inci baru dengan Android Auto dan Apple CarPlay, pembersih udara internal. Di bawah kap, model untuk Indonesia hadir dengan mesin bensin 2.0 liter yang menghasilkan 139 bhp dan mesin diesel 2.4 liter yang menghasilkan 149 tenaga kuda. Demikian pula, di India, kami mengharapkan mobil ini menggunakan mesin diesel 2.4 liter sesuai standar BSV yang menghasilkan 150 tenaga kuda dan mesin bensin 2.7 liter yang menghasilkan 166 tenaga kuda. Apa pikiran Anda tentang MPV keluarga ini, V? Nah, demikianlah informasi mengenai mobil Innova facelift. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru dengan mengeklik tombol subscribe.